Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Om Andre. Kali ini kita akan melihat mobil-mobil murah lagi. Dan sepertinya banyak banget yang laku nih, banyak banget disapu bersih. Ini ada di JBA. Teman-teman bisa mengikuti lelangnya setiap hari Selasa, dia secara online ataupun terbuka juga bisa. Dia open house juga setiap hari Jumat sampai dengan hari Selasa di hari lelangnya. Dan alamatnya ada di Lotemart Meruya di daerah Jakarta Barat. Kita akan melihat mobil-mobil yang tersisa karena tadinya ini penuh banget. Sekarang ini sudah beberapa yang keluar. Kita mulai dari mobil yang pertama. Ini ada sebuah Toyota Alphard warna putih ya teman-teman. Ini detailnya, harga bukanya 299 juta. Unit tahun 2010. STNK masih hidup sampai November 2021. Kilometer juga di 90 ribuan. Eksterior C, interior B, mesinnya C. Wah, ini harganya udah di bawah 300 nih teman-teman. Cocok buat teman-teman semua kalau misalkan mau dipakai. Tapi kalau mau dijual kembali, ini unit tahun 2010 ya. Harganya mungkin tidak terlalu rendah-rendah juga. Masih sesuai dengan harga pasar. Ini dikunci ya, sayang banget. Kondisi masih lumayan bagus sih teman-teman. Ini mobil yang pertama, Toyota Alphard. Harganya dibuka di 299 juta. Kita cek lagi buat teman-teman semua. Teman-teman juga bisa mampir ke Instagramnya Om Andre. Linknya saya simpan di deskripsi. Kalau misalkan ingin tanya-tanya mengenai lelang. Nah, mobil yang kedua buat teman-teman yang nyari sedan premium. Ini ada Toyota Camry warna hitam. Harganya 204 juta teman-teman. Ini unit tahun 2016. Kilometer 144 ribu. Pajak mati di Mei 2020. Dia eksteriornya B, interior C, dan mesinnya C untuk Toyota Camry. Wah, ini cocok banget nih kalau misalkan mau dijual kembali. Ini harga lelangnya 204 juta. Nah, harga pasarnya masih di atas 200 jutaan ya. Ini dikunci juga. Interior sih kalau dilihat sekilas masih original, masih bagus. Body juga aman. Meskipun eksteriornya memang dia mendapatkan grade B, kategorinya baik. Nah, di interior juga masih original, saya lihat joknya masih menggunakan jok bahan fabric, belum menggunakan jok bahan kulit. Lalu, nah ini nih Mobilio. Teman-teman yang nyari Honda Mobilio, ini harganya di 50 juta rupiah. Warnanya warna apa ini ya? Merah ati ya. Oke, ini tahun 2014. STNK dia masih hidup sampai November 2021. Matic. Kunci masih ada dua ya, odometer 88.000, eksterior C, interior B, mesinnya B. Wah, cakep banget nih. Pajak juga hidup sampai November 2021, panjang. Harganya menarik di 50 juta, unitnya ada di JBA Meruya. Buruan sebelum unitnya keduluan sama orang lain nih teman-teman. Untuk info lebih detailnya, teman-teman bisa follow Instagramnya di Om Andre. Nah, ini Honda Mobilio, masih cakep ya, masih mulus. Kita cek yuk, dikunci nggak ya unit yang ini. Ini dikunci juga. Ini masih mulus sih. Harga dasarnya menarik di 50 juta. Bagian belakang juga masih oke. Ini bagasinya kayaknya kebuka ya. Ini bagasinya kebuka. Oke. Ini masih bagus kondisinya. Honda Mobilio. Pajaknya juga panjang. Tahun 2014 ya. Tipe E, Matic. Harganya di 50 juta untuk harga bukanya. Dan ini masih keluarga Honda, ada Honda CR-V ini teman-teman. Honda CR-V warna silver. Nah, Honda CR-V ini dia tahun 2012, kilometer 109.000. STNK dia di April 2021, masih lumayan panjang, harganya 140 juta. Eksterior D, interiornya B bagus, mesinnya juga C. Nah, eksteriornya ini D ya grade-nya. Mungkin ada beberapa minus nih, kita cek dulu nih. Bagian depan sih aman ya, meskipun grade D. Ini bumper aja sedikit renggang nih, seperti ini. Lampu ya tinggal dibersihkan. Tapi bodi bagian depan samping aman sih. Harganya 140 juta untuk Honda CR-V, ini warna silver. Nah, ini juga ada Mercy nih. Ini Mercy apa ya? Ini Mercy B-Class B170 tahun 2009. Kilometer 106.000, transmisi Matic. Dia eksteriornya B, interior B, dan mesinnya C.
masih bagus sih kategorinya. Ini harganya dibuka di 109 juta untuk Mercedes-Benz B-Class. Saya kurang tahu sih harga pasaran untuk Mercy B-Class ini. Ini masih lumayan ya, masih di 109 juta. Nah, ini udah kosong tuh. Udah banyak yang laku. Ini ada Datsun Cross. Datsun Cross ini tahun 2018, kilometer di 25 ribuan. STNK dia sampai Juli 2020, Matic. Ini masih bagus ya grade-nya. Kilometer juga masih 25 ribuan, harganya 84 juta nih. Ini mobil yang tampilannya ganteng. Mesinnya juga mirip sama Nissan March, irit. Spare part juga gak usah ragu ya, meskipun Datsun sekarang sudah pergi jauh, entah kemana. Tapi untuk spare part, ini gak terlalu sulit juga. Oh, ini masih cakep banget sih, masih bau baru juga. Ini menarik nih, mobil 80, malahan jok baris keduanya masih diplastikin, sampai baris ketiganya pun masih diplastikin. Oh, keren nih. Unitnya ada di JBM Ruya, harga bukanya di 84 juta. Ini masih full ori ya, masih bagus banget nih. Tinggal dipoles-poles dikit, bersihin, bisa dijual lagi deh. Oh, ini masih like-nya banget tuh. Nah, ini cocok banget nih mobil irit. Terus tampilannya juga lumayan gaya ya. Teman-teman bisa cek unitnya di JBA Meruya ini untuk sebuah Datsun Cross. Ini bukan LCGC ya. Ya, kita cek sini yuk. Masih banyak banget nih sisa-sisa yang belum dibawa keluar. Ini ada Mirage yang generasi baru ya. Mirage ini tahun 2016, harganya 102 juta. Dia STNK-nya sampai November 2021, kilometernya di 101 ribu. Matic, wah ini masih bagus, eksterior B, interior B, mesinnya C. Mirage warna putih. Nah, ini di bagian bumper ada sedikit longgar aja kayak gini. Tapi secara keseluruhan kondisinya masih lumayan nih. Buat teman-teman semua yang nyari Mirage, ini sudah kilas juga, ada tombol kilasnya. Bahkan sudah engine start stop button. Ini tombolnya, kilometer itu 101.283. Setir mirip kepunyaan Expander Sport ya. Pengaturan AC-nya bahkan sudah digital, mirip kepunyaannya Pajero meskipun lebih minimalis. Nah, Expander aja pengaturan AC-nya masih manual, belum digital. Ini Mirage sudah canggih pengaturan AC-nya. Ini masih bagus banget nih kondisinya, masih full ori. Mirage ini mobil yang nyaman, irit. Kaki-kakinya enak juga nih. Warna putih, tinggal dibersihin, dipoles. Auto ganteng nih mobil ini. Masih full ori juga. Nah, ini yang warna hijau, ini ada Xenia nih. Buat yang nyari Xenia murah. Ini ada di JBA, 55 juta ya harganya. Warna hijau. Ini Xenia tahun 2008. STNK-nya sayang banget nggak ada. Kilometer 247 ribu. Ini yang 1000cc 3 silinder ya, grade-nya D semua. Harganya 55, masih lumayan sih ya. Kirain bisa dapat kurang dari 50 juta ya. Xenia 1000cc 3 silinder ini. Nggak dikunci nih kayaknya. Ini interiornya, setir udah seperti inilah kondisinya. Mobilnya juga udah lumayan berumur ya. Nah, ini setirnya seperti ini. Kilometer 200 ribuan. Teman-teman bisa cek, nggak tahu nih. Kondisi mesin dan segala macamnya, mungkin teman-teman yang bisa lebih ngerti bisa ngecek mobil ini kalau minat. Harga dasarnya di 55 juta untuk Daihatsu Xenia 1000cc 3 silinder. Kita lihat lagi yuk mobil-mobil biar jadi referensi teman-teman dari daerah pun bisa beli di sini nih. Nah, ini nih ada Grand Livina. Oh, tapi kondisinya kurang begitu bagus ya. Kap mesin juga sudah agak butek seperti ini. Lampu sudah menguning, tapi harganya murah, 50 juta, unit tahun 2010, kilometer 234 ribu, STNK mati Februari 2019, manual, eksterior D, interior C, mesinnya C. Harga 50 juta aja nih teman-teman. Jadi budget, seharga budget motor 250cc mirip-mirip nih. Ini kondisi interiornya, tadinya 53, sekarang 50 juta ya. Perlu dibersihkan, spion kiri itu copot ya teman-teman. Nah, ini kita ada beberapa PR sampai mobil ini siap pakai. Nah, sebenarnya masih banget banyak banget nih teman-teman.
kita coba ke daerah sana yuk. Tapi untuk kelanjutannya kita buat di video yang selanjutnya aja ya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa.